Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang, selamat malam. Salam sejahtera buat teman-teman dimanapun Anda berada. Mbak Tin Karyatin mau apa ya? Aku tadi itu ceritanya katanya dibeliin jenang jajan pasar, sekarang mau tak ambil di kulkas. Ini dia, wes dikai sendok, Pak. Biasa aku juga sendok. Ya. Tak peragi 5.000. Ini tadi belinya 5.000 yang beliin anakku di dalam pasar. Tapi adanya pagi aja, siang dikit sudah ndak kebagian. Mari kita makan teman-teman. Ayo yuk sarapan teman-teman yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ceritanya ini ya teman-teman, ini jenang paling enak neng pasar Telagan ya teman-teman. Neng pasar Telagan, mantap. Iki enek ya. Terus iki ne apa jenenge gerendul. Nak koncoku bilang candil. Terus putih ya. Ini yang putih ini. Oh, jadi isinya berapa macam nih? Ya, yang putih ini, terus hitam, terus ini pacar Cina ya paling enggak. Pokoknya dapat ngono loh. Terus iki Garut, yang ini Garut. Ini Garut. Terus candilnya mana tadi? Candilnya ini loh, candilnya. Mantap sekali. Mari kita makan. Mari aku makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana sendoknya kecil amat. Aku tuker sendok lagi ah. Sendoknya ternyata saupil. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dirasane sik. Mantap. Karena sendoknya kecil aku jadi tuker. Waalaikumsalam. Sebentar. Maaf teman-teman, maaf tadi ada tamu sampai ur-ar tuker sendok erong situ. Bismillahirrahmanirrahim. Mau maem jenang Garut monggo. Paling enak sak pasar Telagan ini teman-teman. Beginilah. Beginilah pelayan toko. Jadi candilnya. Aku nak ngarani jenang grendul, tapi temanku bilangnya jenang candil apa ngono. Jenang Garut. Ini kena zaman dhisik nang gawe dhewe. Zaman simbahku lah. Jadi candil ini kayak papat apa gimana? Oh, enak limau. Ini nih pasar Telagan itu teman-teman, jenang paling laris ya di dalam pasar. Aku ke pasar 7:30 gitu aja, gak kebagian. Yang jual jenang tuh sebenarnya ada 4 orang. 3 ya. 4. Tapi ini paling enak. Paling enak, paling laris dan cepat habis. Garutnya. Garuti. Garut tuh enak, teleser.
Nak putih iki jane aku gak patek seneng. Tapi kudu dicoba. Kudu dicoba. Cepet nak putih iki soal cepet baret ngono lho. Yang jualan ini orangnya buaya. Dulu pas bapakku sakit mesti sering dikirimi bungkus buat bapaknya Mbak Tin. Hitam hitam mantep. Mbak Tin, makme jangan ngoceh. Kalau ngoceh itu enak. Menikmati nih. Mama candilnya tadi ya. Ini nih ya. Ini nih. Garute, 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 garute. Ayo, siapa yang mau ke pasar Telagan? Jangan lupa beli jenang di Mbak Ni, namanya Mbak Ni. Tinggal, 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 putih-putih. Oh, ketemu candil meneh. Senengane temanku Tante Corina Samante Putri dari Jakarta. Bintaro. Aku biasanya nggak pernah beli 5.000 banyak begini. Soalnya kebanyakan. Kalau belinya 2.000 cepat habis. Gak usah nunggu habis ya teman-teman. Ini aku mangannya tak bikin lama, soalnya aku makannya sedikit-sedikit. Ini bikin kenyang soalnya. Ya udahlah. Yang penting candilnya tak habisin dulu. Wis entek ya candilnya. Terima kasih ya buat teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Untuk yang belum, jika suka dengan video saya, silahkan di like, komen, dan subscribe. Tunggu tinongol, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Diberi kesuksesan dalam hidupnya, diberi kebahagiaan bersama keluarga. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku habisnya lama, jadi tak lanjut di belakang kamera saja. Terima kasih.